Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Buat rekan-rekan yang biasa ikut touring menggunakan radio HT, sebenarnya radio HT-nya masih bisa dipergunakan untuk yang lainnya. Misalnya mendirikan base station begitu. Ini biasanya HT-nya dipakai buat touring di Terios Indonesia. Kali ini kita mau mendirikan base station di rumah dengan paket murah meriah aja, begitu. Oke, ini peralatan yang dipergunakan untuk paket murah base station ya di rumah. Jadinya yang pertama itu adalah HT. Ini HT-nya saya mempergunakan Biofeng tipe UV5R. Ini harga sekitar 500 ribuan ditambah dengan antena dan konektornya nih. Antena ke konektornya ini sepanjang 20 meter, kemarin saya beli sekitar 150 ribuan. Supaya baterainya nggak cepat habis, saya menggunakan, ada tali rafia. Saya menggunakan baterai eliminator. Jadi baterai eliminator ini bisa dicolok ke listrik. Dicolok ke listrik seperti ini. Colok ke listrik. Terus harus ada adaptornya. Adaptornya menggunakan yang outputnya 12 volt 5 ampere. Nah, ini udah awet baterainya dengan model seperti ini. Terus supaya kita nggak capek ngangkat-ngangkat HT, kita bisa pakai extra mix-nya. Kebetulan di Terios kita juga biasa berkumpul di frekuensi 031 gitu. Ini sudah menggunakan repeater, jadi dari Taman Mini menuju Gunung Salak, repeaternya ada di Gunung Salak. Ini udah bisa diakses sampai ke Cilegon, bahkan Karawang kemarin kita coba begitu. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang telah membangun repeater buat komunikasi antar pengguna. Khususnya Rapi dan rekan-rekan lainnya. Ini setelah dipasang, ini menggunakan tiang besi yang 6 meter, harganya sekitar 120.000. Saya gabung sama antena TV, tidak ada masalah. Nah, itu dia antena telexnya yang harganya sekitar 200 ribuan. Jadi kalau untuk mendirikan base station ini sebenarnya modalnya nggak terlalu besar, kurang dari 1 juta lah, kurang 1 juta. Ini sudah bisa mendirikan base station begitu. Jangan lupa setelah mendirikan base station ini bisa bergabung dengan Orari atau Rapi untuk mengurusan call sign-nya begitu. Terima kasih sudah menonton ya. Pakai HT gambar. Wah, mantep suaranya jernih. Iya, lek ke warane lek toko wong kebrung. Ya, Joko wong memang keren ya lah. Faisal, Serang ya, di Serang sudah bisa membuka Omuji kan deh. Siap, yang kawan makin luas ini kita nih, jadi teman makin banyak gitu kan sih. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan adanya resitor dari teman-teman di Bogor yang memfasilitasi kita, teman Terio, teman Rapi, semua bisa berkomunikasi.
cantik.